Mesti ramai kan antara kita yang nak jadi kaya kan? Kaya dari segi wang ringgit yang melipat kali ganda, melimpah ruah. Kaya dari segi harta benda. Kaya dari segi kasih sayang. Kaya dari segi ilmu. Dan segala jenis kekayaan lah. Okay, salah satu hikmah yang saya belajar dalam kehidupan untuk menjadi kaya raya, kita harus banyak memberi. Kita perlu bersedekah atau melabur. Kalau kita nak kaya ilmu, kita kena beri ilmu. Kalau kita nak kaya kasih sayang, kita kena beri kasih sayang. Kalau kita nak kaya dengan duit, kita beri duit. Tips untuk jadi kaya adalah melalui sedekah. Dalam surah Al-An'am, ada memberitahu bahawa orang siapa yang membawa amal baik, maka baginya 10 kali ganda ganjaran. Jadi sebenarnya ramai sangat dekat luar sana keluarkan kata-kata seperti tak apalah, nantilah saya sedekah, ataupun ayat yang kita selalu dengar, saya pun cukup-cukup makan, macam mana saya nak sedekah? Kan? Okey, macam ni, saya nak bagi tahu taktik mudah sedekah. Anggap je sedekah ni adalah pelaburan. Okey, semakin banyak kita melabur, semakin banyak pulangan yang kita dapat. Sama macam kehidupan kita. Banyak sedekah yang kita buat, banyak ganjaran kita dapat. Sedekah ni ada banyak cara tau. Selalu orang buat apa? Masuk duit dalam tabung masjid. Betul kan? Tapi sebenarnya kita boleh lakukan banyak cara sedekah. Bagi makan dekat Pak Gad, bagi tip sikit dekat abang Grab ke, abang Food Panda kan, RM1, RM2. Niatkan sebagai pelaburan atau sedekah kepada mereka. Kalau kita nak kaya dengan cinta, kita nak orang suka dengan kita. Pertama-tama kita kena suka dekat orang. Tak bolehlah kalau kita meluat dekat orang, lepas tu kita expect orang untuk suka dengan kita. Kita takkan jadi kaya dengan cara begitu. Sama dengan wang ringgit yang saya sebut tadi. Semoga semua mampu untuk jadi kaya dengan mengamalkan satu konsep of giving. InsyaAllah. Ada sesetengah orang berpendapat kalau kita simpan duit tu, makanya duit kita akan bertambah. Betul ke salah? Okey, konsep tu salah sebenarnya, sebab kehidupan ni memerlukan kita untuk memberi in order to receive. Kalau kita tak bagi, nanti Allah akan tarik kita punya hak tu dan disalurkan melalui cara yang lain. Pernah tak kita rasa macam kita jaranglah bersedekah, tapi tiba-tiba kereta rosak. Kereta rosak tu maknanya Allah turunkan dalam situasi yang berbeza supaya kita keluarkan duit untuk sedekah. Jadi itu adalah yang ditweak oleh keadaan. Senyum pun adalah sedekah sebenarnya. Konsep ni telah dikatakan dalam Islam dari dulu lagi. Kalau orang marah dengan kita, kita senyum. Kalau orang tak suka dengan kita, kita senyum. Kenapa? Kerana senyum itu adalah sedekah. Dan senyum itu adalah juga mainan otak, di mana bila kita senyum, orang yang marah tu akan mendapat refleksi daripada perbuatan kita. Dia tengah marah, kita senyum je lah kat dia. Nanti tengok apa respon dia. Toward the end nanti, you see the result. Saya nak cerita, masa saya kat US dulu, saya dapat culture shock. Saya masuk je lift, tiba-tiba ada seorang lelaki Mak Saleh senyum kat saya. Lepas dia kata, hi, how are you doing? And saya macam, awak ni dah kenapa? Saya kenal awak ke tak kenal? Tapi lama-lama kita dah berada dalam culture tu dan kita terasa macam, oh, hi, I'm good. Secara tak langsung, kita mendapat reflection back daripada perlakuan individu tersebut yang menyebabkan kita pun nak senyum. Jadi kita bagi senyum, kita dapat senyum. Itulah istilah kayanya. Kalau kita kaya dengan senyuman, kita akan dapat balik senyuman. Kalau kita kaya dengan ilmu, kita akan dapat balik ilmu.